nih guys. Tuh. Yang ketujuh ya? Pas siapa ya? Lantai tujuh ya? Mungkin sampai itu. Enggak kan? Kita ke lantai tujuh dulu ya guys. Hai guys, jumpa lagi dengan kita tentunya dengan kabar terbaru, terbaper, terupdate, Lesti dan Bilar yang selalu menarik perhatian kita sekalian. Apalagi kabar yang satu ini setelah lahirnya baby L, karangan bunga menumpuk di mana-mana menyambut baby L yang telah lahir dengan selamat. Tentunya kita masih ingat semalam Rizky Bilar begitu khawatir akan kondisi istrinya Lesti, begitupun dengan sang calon, sang jabang bayi yang kini telah lahir sehat walafiat. Yang bikin menarik juga adalah gemesnya Lesti dan Bilar melihat baby mereka yang begitu sehat dan responsif banget. Ya, karena memang baby L sangat lincah, suka nendang mamanya saat masih di kandungan. Tentu saja unggahan Dera Bahir sebagai fotografer baby L menarik perhatian kita semua, dan kondisi terbarunya yang banyak dipertanyakan oleh netizen, terutama oleh Lesla Lover yang bertanya ke dokternya, "Dokter, terima kasih sudah membantu persalinan Bunda L. Sehat-sehat ya, Dok?" "Dengan senang hati, terima kasih doanya ya." "Pinter." "Ya, sama-sama Dok. Bunda L dan Baby L sehat kan Dok?" "Alhamdulillah semuanya sehat walafiat." Ya, kabar tersebut juga membuat kita ikut tambah bahagia di hari ini. Tentunya kita ingin selamatan, merayakan dan mendoakan keberlangsungan berikutnya dari baby L dan Bunda L, istri dari Rizky Bilar yang kondisinya makin membaik di hari ini. Sudah tidak sabar ingin melihat penampakan dan kabar terbaru mereka, bagaimanakah Bunda L dan baby L. Tentu kita semua masih menunggu kabar terbaru dan info resmi dari mereka berdua, terutama ya akun dan channel YouTube mereka berdua. Namun karena ketidaksabaran kita, sekarang kita selalu mengulik tentang kabar terbaru Lesti dan Bilar di hari ini, terutama kelucuan baby L yang membuat bunda sama papanya, sama mama Bilar, menjadi gemes guys. Lihat nih, gemes enggak? Gemes tentunya. Setelah berbagai pertanyaan dan ungkapan rasa terima kasih kita kepada dokter yang membantu persalinan Dedek Lesti, tentu di hari ini kita bersujud syukur ria memunajatkan doa kepada Yang Maha Kuasa. Semoga para Lesla Lover yang masih belum mempunyai keturunan, semoga juga diberikan keberkahan yang sama seperti Lesti dan Bilar. Ya, kita ikut senang, kita ikut merasa bangga karena proses persalinan dari Lesti berjalan dengan lancar, selamat. Bunda dan babynya sehat-sehat saja. Itulah harapan kita seperti ayah kejora yang berharap sebelumnya dan mendoakan sang putri. Moga selamat dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu para sahabat yang tak henti-henti mendoakan, termasuk Bilar yang dengan khawatirnya selalu bermunajat dan bersolawat demi istrinya tersebut. Dan di hari ini kita juga merasa senang dengan hadirnya baby L, si imut yang langsung mendapatkan karangan bunga, berbagai ucapan pada mereka berdua. Telah bisa menimang bayi mungil yang imut tentunya lucu seperti mereka berdua. Semoga keberkahan, kebaikan dan kesehatan selalu terlimpah curahkan untuk kita semua yang di hari ini sudah tidak sabar ingin mendapatkan update dan kabar terbaru tentang mereka. Dan silakan kalian tunggu dan simak ini berbagai komentar tentang mereka berdua serta baby L tentunya. Pengen punya anak lima juga biar rame gitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Bagaimana menurut kalian guys? Jangan lupa kasih komentar, like, dan masukan agar tambah seru keuangan mereka berdua yang so selalu akan kita sajikan kabar terbaru terupdate tentang selebriti tanah air dan mancanegara yang bakal bikin kita semua happy senang dan update akan kabar berita terbaru tentang mereka tentunya. Oke, itu saja kabar dari kami. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.